Melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertakwa serta selamat di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis yang ke-215. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Islam adalah agama keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki setiap hambanya menyeru kepada melakukan kebaikan dan mencegah melakukan kemungkaran sebagai asas membina masyarakat yang harmoni dan negara yang maju. Renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 110 yang dibacakan di permulaan khutbah tadi, yang bermaksud kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang salah, buruk dan keji, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Dan kalaulah ahli kita Yahudi dan Nasrani itu beriman sebagaimana yang semestinya, tentulah iman itu menjadi baik bagi mereka. Tetapi di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang fasik. Dengan wujudnya keamanan, masyarakat dapat melaksanakan aktiviti harian mereka dengan tenang dan lancar. Dengan terjaminnya keselamatan, setiap warga negara boleh melakukan pekerjaan tanpa rasa takut dan bimbang. Selain itu juga, ia juga adalah pemangkin kepada kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi dan keutuhan sosial sebuah negara. Tanpa keamanan dan keselamatan, sesebuah negara tidak akan dapat mencapai sebarang kemajuan dan kembangan. Dalam konteks negara kita, antara pihak yang bertanggungjawab memelihara undang-undang dan ketenteraman, mengekalkan keamanan dan keselamatan, mencegah dan mengesan penjenayah serta mengumpulkan bisikan keselamatan adalah pihak polis
PDRM. Sememangnya kita akui bahawa anggota keselamatan menjalankan peranan menepati semua aspek dalam maqasid syariah, iaitu memelihara agama agar keturunan nyawa dan harta. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, sememangnya kerja dan aktiviti kepolisan ini bukan suatu yang baru. Bahkan telah muncul zaman Rasulullah SAW. Apabila baginda SAW menantik Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu sebagai ketua keselamatan di kota Madinah. Maka ketika zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau telah menyusun semula struktur pentadbiran negara bagi memastikan kelicinan jendera pemerintahannya dengan mewujudkan sebuah pasukan keselamatan bagi menjaga keamanan orang-orang. Jelaskan bahawa polis atau syurga adalah Islam, adalah pihak yang dibentuk untuk melaksanakan perundangan Islam, menjaga ketenteraman dalam negara dan menguasakan alatan pemerintah. Pekerjaan sebagai anggota polis merupakan pekerjaan yang mulia kerana tugas dan tanggungjawabnya memelihara keamanan dan keselamatan awam. Pada masa yang sama, agama Islam juga tidak boleh diabaikan supaya rohani dan jasmani para anggota sentiasa seimbang. Sewajarnya mereka lah yang lebih berdisiplin, beramanah dan berintegriti dalam menjalankan tugas. Apakah lagi kegiatan jenayah yang berlaku di dalam negara semakin membimbangkan dan berkembang selalu dengan kemajuan negara dan kecanggihan teknologi. Justru adalah menjadi tanggungjawab bersama pasukan polis dan anggota masyarakat untuk memastikan kegiatan jenayah ini dapat dicegah dan ditangani. Sesungguhnya institusi keluarga adalah peringkat paling awal bagi menerapkan akidah dan syaksiat seseorang. Ibu bapa bertanggungjawab memainkan peranan dalam membentuk dan mendidik anak-anak sebagai persediaan mereka untuk menjalani kehidupan bermasyarakat. Akidah yang teguh dan syaksiat yang matang dapat menyelamatkan anak bangsa kita daripada terjebak dalam kancah jenayah yang merosakkan seperti penyalahgunaan dadah, pembunuhan, rompakan, jenayah cyber dan lain-lain, termasuklah jenayah syariah seperti perzinaan, sumbang mahram, LGBT dan seumpamanya. Dalam pada itu, masyarakat mestilah memainkan peranan dalam mendukung setiap kegiatan jenayah dan pelanggaran undang-undang daripada berlaku dengan bertindak sebagai mata dan telinga kepada pihak berkuasa dengan memberi kerjasama dan menyalurkan maklumat agar tindakan segera dapat diambil bagi mencegah dan menekan sebarang kegiatan jenayah. Allah, inna Allah yang bil 'adli wal ihsan wa ibadah al-qurba wa yanda'an al-fahyad wa al-muntad wa al-dhabi ya'udhukum la'adhanum tadakkahun fadhukumullaha ta'adhum yadhukum wa shkuruhu ala ni'anhi yazidhum wa s'aluhu min fadlihi yuhdikum wa ladhikumullahi